这全部催生啊。哎，不要全部啊，我的钱才16只而已啦。我的钱不够，我还要买别的东西。那你欠啊。Beduk drendeng ini tuh.Wayahe jam-jame pepean keluar ya. Tapi saya tidak ditukokkan sayur, jadi ini saya beli sendiri. Nah, saya juga dapat gratisan mangga, Mbak Bu Besti. Dalam pujo mulih. Selak seneni Pak Boseng kok tidak mulih-mulih dolan ya toh. Ini saya mengetutkan simbah kabur ya Mbak Bu Besti. Ditinggal beresin ikan, lah kok malah kabur. Pintunya tidak dikunci dobel, jadi bisa buka. Lei ma. Tidak apa, cuci-cuci ya, indong.Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Ini sekarang jam 12 ya Mbak Bu Besti. Beduk drendeng ini tuh. Wayahe jam-jame pepean keluar ya toh. Saya barusan goda-godakan sama Simbah. Jadi Simbah itu kabur lagi Mbak Bu Besti. Pas saya itu mau beres-beres dapur ya toh. Dadine ya wes rasido beres-beres dapur Mbak Besti. Gagal total, wong bae kaburTerus ini saya mau ke pasar ya. Tadi tuh sebenarnya Pak Bos sudah belanja. Pagi-pagi Pak Bos sudah belanja. Tapi saya tidak ditukokkan sayur, jadi ini saya beli sendiri. Moga-moga masih bagian ya, sudah, soalnya sudah jam 12 ya.Orang sakrit saja saya sudah ditubruk orang Mbak Bu Besti. Jangan nguawur sekali lah menggoi.这个黄衣这么卖？两个一百八。那如果买三个呢？三个270块。老板娘，我买三个。
Cik Ipan, Ipan. Cik Ipan. Hei. Oh.退车了。哎，不要钱不啊，我的钱才16丝而已啦。我的钱不够，我还要买别的东西。那你欠啊。不要，我不要姐姐。买一支啊。不要，这个卖一包就够了。多少？150是150啊。对啊。可惜用不对啦，无像伊遐足济汤。老板娘，这个芒果怎么卖？一斤。马来西亚哟。Kok baunya kecut Mbak Besti? Ya, ya itu Mbak. Hai, ya Mbak. Mbak Bes? Hei, saya kok, itu Mbak. Kalau ini tak boleh ikut. Hei, ya. Hei, itu Mbak Sela Jalan. Itu Mbak Bien. Kasih 200块。这个两包150，好，明天，明天钱不够，两包150还钱不够啊，剩下100，再来啊，再包。中间那个要不要去皮？要。Sudah, Mbak Bu Besti. Tadi sama bakul ayamnya disuruh ngutang Mbak Bu Besti. Saya tuh sudah bilang kalau uang saya enggak cukup, malah disuruh ngutang. Sama bakul tiram juga gitu. Saya bilang kalau uang saya tinggal 100 ente malah disuruh ngutang. Kayak lucu tuh wong kene iki. Terus diomongi tidak punya uang malah disuruh ngutang, marah-marahin ngutang saja.
wes pulang. Ini tadi cuman beli ikan sih niatnya. Dan cepet-cepet pengen beli ikan soalnya sudah lama enggak makan ikan ya toh. Takut bakulnya pulang enggak kebagian lagi. Ternyata alhamdulillah masih kebagian, bakulnya sudah toto-toto mau kukut. Ya Allah panasnya rek. Saya mau ngiup dulu. Ngaso dulu Mbak Bu Besti, soalnya kalau sudah nyampe rumah sudah tidak bisa ngaso lagi gitu. Karena mbahnya itu sekarang belas, enggak gelem meneng. Terus ini tadi tuh pas beli semangka, saya juga dapat gratisan mangga Mbak Bu Besti. Nah ini tadi digratisi mangga ya, ini mangga mentah, lumayan buat rujakan. Ini tadi 162 NT atau kurang lebih sekitar 81 ribu rupiah, semongko Mbak Besti. Wes saya cuman beli itu aja Mbak Bu Besti, tanggal tua keret-keret gitu. Tadi juga mampir toko Indo cuman beli mie doang buat jaga-jaga kalau nggak bisa masak gitu. Aduh ya Allah, asik sekali di sini. Ya Allah, panasnya Mbak Besti. Jan. Ini belum masuk musim panas ya. Ini masih musim semi akhir. Lah Mbak Besti, ini kalau ambulan nggak ada penumpangnya atau tidak mau menjemput penumpang ya kayak mobil pada umumnya, lampu merah ya berhenti, tidak diunekkan niu-niu, terus ya tidak buat ngangkut orang keluarganya buat piknik, jangan dipadakan dengan ambulan di negara kita ya. Saya itu sebenarnya tidak mau maido, tapi memang ada beberapa oknum yang menggemaskan sekali ya toh. Masa ambulan ini tinggi piknik keluarga kan janda umum sekali. Makanya banyak orang-orang yang di jalan itu kadang tidak mau memberi jalan ambulan itu ya karena kayak gitu, disalahgunakan. Udah lampu hijau mulai. Selak seneni Pak Boseng kok tidak mulai-mulai dolan ya toh. Pamitan yang pasar telung jam ra balik-balik. Belanja ke pasarnya di Mekah. Meyoren. Ini simbahnya berhalusinasi ya, Mbak Bu Besti. Beliau bilang kalau ada orang di situ, tapi tidak ada orang loh. Takai menkama. Oh, aku pun sekangkang cong wai mian cin lai ma. Hayau jo ijo. Wo pei ni. No. Aku kan semo. Kan semo. Mei you ren na.